Terjadi kecelakaan lalu lintas di kilometer 11 jalur Kebun Kopi Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Senin 22 November 2021 sore. Kendaraan itu mobil truk Hino, tangki gas LPG Pertamina, Nopol DP8422TC, bermuatan gas cair atau LPG dikemudikan oleh Baharudin Daud bergerak dari arah barat ke timur atau dari arah kota Palu menuju Parimo, dengan posisi jalan menurun dan tikungan ke kanan. Mobil hilang kendali sehingga menabrak bagian belakang Toyota Rush Nopol DN1235CH dikemudikan oleh Haruna Rasid. Posisi mobil itu sedang parkir di kiri jalan, kata kasat lantas Polres Parimo Ibtu Iketut Sugiarta Senin malam. Kemudian mobil truk Hino itu oleng ke kanan dan terbalik sehingga menabrak lagi mobil Honda CRV yang dikemudikan Arfabdi saat itu sedang parkir tuturnya. Insiden itu membuat mobil Honda CRV terdorong ke depan dan menabrak bagian belakang mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Johnny Moding dalam posisi parkir. Lalu terdorong ke depan dan menabrak bagian belakang mobil Daihatsu Sigra yang dikemudikan oleh Muhammad Said Abdullah Rojak kata itu Iketut Sugiyarta. Adapun akibat kecelakaan itu penumpang truk Hino tangki gas mengalami luka, sedangkan lima unit kendaraan lainnya mengalami kerusakan material. Tidak ada korban meninggal, satu penumpang mobil truk luka ringan, kata itu Iketut Sugiarta, namun kerugian material diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah.